Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Desa Kranggan, Gang Aigi. Untuk episode Kisi-Kisi kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang dilakukan oleh Ibu Nani, yang dikenal dengan Naninu Kitchen. Dan sekarang Ibu Nani sudah berada di samping saya, pemirsa. Kenal semuanya. Ibu Nani, dengan usaha Naninu Kitchen dulu ya. Ini boleh diceritakan usahanya itu ada produk apa aja sih di Naninu Kitchen, Bu? Ada roti-roti, pastry, cake, terus sama kayak kue-kue kering. Dan yang terakhir saya ada produk chili oil. Chili oil? Iya. Oke. Semenjak tahun berapa Ibu Nani membuat usaha ini? Atau sebelumnya sudah mempunyai usaha yang berbeda dengan ini? Iya, sebelumnya ada. Apa tuh? Kayak misalnya kayak baju, jualin baju gitu. Terus pernah jualin kayak sabun atau apa gitu. Cuman kayaknya nggak cocok gitu ya. Terus akhirnya karena setiap lebaran itu kan saya mesti kalau beli kue itu nggak cukup sedikit untuk di rumah, untuk orang tua, untuk mertua gitu. Nah dari situ kepikiran kenapa nggak bikin sendiri gitu. Nah setelah bikin sendiri akhirnya ikut-ikut kursus gitu Pak, tahun 2018. Sejarahnya gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, oke. Tapi berarti sebelumnya nggak ada background? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, oke. Iya. Total produk yang ada di Naninu Kitchen ada berapa, Bu? Kan banyak ya? Banyak, ada iya. Apa? Berapa totalnya? Sekitar 30-an. Kalau untuk total ya. Karena kalau kue kan macam-macam ya. Gitu, sekitar 30-an. Oke. Jadi ini Mas, ini sebagian produk-produk yang diproduksi sama Naninu Kitchen. Oke. Iya, ini perkenalkan gua ya. Pertama dari apa? Ini ada keju kriwil. Ini bahan dasarnya keju. Ya. Kalau ini chili oil. Ini ini yang sekarang jadi unggulan. Banana milk crispy. Banana crispy. Iya. Okay. Terus ini brownies. Oke. Okay. Brownies, ini ada ukuran yang kecil juga. Okay, terus okay. Ini cake marmer. Cake marmer. Oh. Iya. Marmer. Cake marmer, jadi kayak orang bilangnya dulu bolu gitu ya. Oh, bolu. Nama ya, lainnya lah ya. Iya, nama lainnya seperti itu. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Ini untuk produk-produknya ini siapa maksudnya untuk target pasarnya? Target pasarnya. Oh, itu biasanya ibu-ibu sih buat acara atau misalnya untuk kumpul-kumpul atau buat cemilan, iya. Gitu. Nah, untuk produksi ini sendiri kan banyak ya dari produk-produk di Naninu Kitchen. Iya. Itu gimana konsep Ibu Nani untuk produksi produksinya? Kalau saya kan tidak stok untuk produk, tidak ada kecuali ini ya, kriwil sama chili oil. Jadi kalau ini berdasarkan untuk pesanan aja, by order. Gitu. Jadi kalau di sosmed saya sebelumnya suka iklan dulu gitu. Hari ini saya mau buka PO banana atau misalnya brownies atau tergantung dari pelanggannya maunya apa, baru saya buatkan gitu. Jadi selalu fresh kalau untuk ini gitu. Iya. Dikumpulkan dulu di list gitu ya. Gitu. Oke. Cuma untuk dari itu kan by PO ya sistemnya. Iya, itu ketahannya sendiri berapa lama, Bu? Kalau untuk ini bisa 2 hari. Kalau brownies bisa 7 hari. Bisa seminggu. Ya. Kalau ini bulanan, Pak. Ya, ini juga bulanan. Paling lama mana? Yang paling lama ini. Gitu ya. Ini bisa 6 bulan. Oke. Bisa 6 bulan lebih. Oke. Ibu Nani, ini untuk produk-produk dari Naninu Kitchen kan banyak jenisnya ya. Iya. Mana produk yang bisa di custom, maksudnya request tertentu oleh customer? Contoh gitu, misalnya saya iya. maunya ada topping ini nih, topping gimana? Oh iya, oh bisa-bisa. Bisa ya? Ini juga bisa. Karena kan ini bisa maunya toppingnya pakai apa, misalnya toppingnya berapa macam gitu, bisa. Kayak banana juga bisa, karena kan nggak semua orang suka keju. Beberapa pelanggan saya ada yang suka nggak pakai keju gitu, jadi tanpa keju. Keju taburan gitu Pak. Hmm,
berarti nggak baku. Nggak. Toppingnya selalu seperti ini. Nggak, iya. Mereka request. Request ya. Maunya toppingnya apa, di mixnya pakai apa gitu. Bisa. Kalau dari sisi ukuran itu, ini saya lihat yang lebih dari satu ukuran untuk jenis yang ini brownies ya? Iya, brownies. Brownies ini. Namanya ini aja yang lebih dari satu ukuran ya? Iya. Ini sebenarnya ada yang ukuran besarnya, ada. Oh, ada juga. Ini ukuran S, ada yang ukuran L. Untuk ukuran L itu saya kemasnya satu kemasan ini isinya 5. 5 ya. 5 piece ya. Ini kan ini 10. 10 ya. Ini 10 untuk ukuran S. Untuk yang ukuran L karena lebih besar saya isinya 5 piece. Oke. Gitu. Kalau versi jumbo bisa juga dong, berarti untuk porsi yang lebih besar. Enggak maksimal ini kali ya? Iya, maksimal yang L itu. Maksimal itu. Yang ya? L iya, ini S. Karena udah ada cetakannya. Oke, nah terkait produksi Bu ya, itu kan tadi Ibu Nani jelaskan sistemnya by PO ya. By PO, iya. Nah itu gimana untuk tim yang terlibat di produksi? Karena kan nggak setiap hari produksi ya? Ada sih yang setiap hari produksi, ada untuk yang stok-stok biasanya. Gitu. Oh, yang ketahannya jangka waktu lama, iya. Setiap hari produksi. Gitu. Berarti memang standby terus. Standby, ya selalu ada. Oke. Oke, pemirsa Kisi-Kisi, sesuai dengan namanya Naninu Kitchen, sekarang kita sudah berada di dapurnya Naninu Bu ya. Sekarang kita mau ajak pemirsa membuat yaitu salah satu produk unggulan banana crispy. Oke, bahan baku yang digunakan untuk membuat banana crispy itu apa aja Bu? Ini ada tepung protein tinggi, ada telur, margarin, sama air. Terus ini ada horse fat, pakai gula juga. Okay. Itu yaitu semua bahan dicampur kecuali ini ya, kecuali horse fat. Enggak, kenapa enggak harus dicampur? Itu nanti untuk lapisannya. Lapisan pastry-nya. Iya, untuk lapisan pastry-nya supaya jadi berlapis-lapis gitu. Itu lemaknya gitu. Oke. Okay. Nah, tentunya bahan yang tidak ketinggalan sesuai dengan namanya itu pisang ya. Pisang. Ini pisang apa yang digunakan? Ini pisang uli. Kenapa enggak menggunakan pisang jenis lain? Lebih mudah didapat. Terus lebih cocok rasanya. Emang udah di uji coba Iya, gitu. Oke, kemudian di sebelah sana juga ada bahan yang digunakan, ada apa gitu? Ini untuk toppingnya, ini yang pasti pisang ya. Ini untuk flaknya ini ada susu UHT, ada gula, ada maizena. Ini untuk toppingnya almond, choco chip, sama keju. Oke. Ini memang sudah bahan wajib ya, ini udah wajib dari request dari customer itu tinggal tinggal ininya aja saja. Oke. Untuk toppingnya. Oke, kemudian tahap-tahap apa saja nih pertama yang harus dilakukan gitu? Yang tahap pertama ini di mixer tepung, air, sama telur dan gula. Itu setelah di mixer baru nanti adonannya dikasih ini horse fat. Nanti dijadikan satu adonan dulu, iya. Oke Ibu, kemudian tahapnya apa lagi Bu untuk membuat banana crispy? Yang tadi saya ceritain itu kita mixer dulu bahan-bahan yang ini. Okay. Gitu. Setelah itu kan jadi adonan saya taruh di sini. Okay. Nanti kita digilas. Digilas terus dilapisi sama horse fat ini. Setelah menjadi lembaran nanti ada dicetak gitu. Dicetak sesuai sama ukuran banana yang mau dibikin gitu. Setelah itu baru disiapkan membuat flaknya. Gitu. Nah ini tadi kan setelah di mixer, ini kita adonan dibagi 4. Timbang, kira-kira aja ya Mas ya. Oke. Seperti ini. Dibagi 4 bagian. Iya, dibagi 4 bagian.
sini saya ditimbang dulu. Perkiraan berapa itu kira-kira? Ini 400-an. 400-an kurang lebih ya. 400-an. Ini ditaburin apa? Tepung. Nanti kita gilas. Oh, kayak gini. Mungkin biar enggak ini kali ya, biar enggak lengket juga kali ya. Iya. Oke, untuk ketebalan sendiri? Kalau untuk ini sih enggak ada ukuran ya. Mm-hmm. Kecuali nanti kalau untuk yang terakhir untuk dicetak. Oh, kalau ya kira-kira segini aja. Okay. Ini yang tadi saya ceritain. Mm-hmm. Coarse fat. Okay. Ini lemak untuk pastry-nya. Tadi fungsinya untuk apa? Untuk lapisannya itu. Oh, untuk ini kayak yeah, dikat-dikat gitu ya? Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Oh. Ini oles lagi. Keras lagi. Oh, dipipihkan lagi. Dipipihkan lagi. Saya pikir segi itu kok tebal banget ya. Enggak. Ini. Sampai merata lah ya. Nah, ini. Ini dilipat lagi. Oh, dilipat lagi. Nah, kalau ini dilipat lagi selama 3 kali. Mm-hmm. Sebanyak 3 kali. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini namanya lipatan single. Mm-hmm. Kalau ini namanya lipatan double. Mm-hmm. Itu. Oke, oke, oke. Ini tahapnya 3 kali. Gilas. Gilas lagi. Mm-hmm. Gitu. Ini harusnya sih diistirahatin dulu. Oh, oke. Okay. Uh-uh. Supaya biar lebih apa? Lentur. Oh, biar lebih lentur. Uh-uh. Karena ini kan lama-lama keras. Oh, oke, okay. Berarti emang kalau setelah prosesnya harus segera dikerjakan, nggak boleh lama-lama juga ya? Uh-uh. Nggak, maksudnya diistirahatin tuh maksudnya ya, direlaksin dulu adonannya. Biasanya saya taruh dulu, sekitar 5 menit. Okay. Terus habis itu saya gilas lagi. Gilas lagi ya? Dilipat lagi, gitu sampai selesai. Sampai tadi 3 kali ya? Iya, seperti itu. Oke, okay. Kemudian ini sambil menunggu, apa nih yang Ibu lakukan biasanya? Biasanya menyiapkan toppingnya. Toppingnya? Apa? Flanya. Oh, flanya. Iya. Oke, okay. Okay, Bu. Ayo kita lanjut. Tadi setelah telur, masukkan gulanya. Gula. Kalau pakai gula itu wajib Bu ya? Misalnya kita nggak pakai gula, kan pisang udah manis tuh. Kurang kayaknya kurang ini deh, kurang manisnya greget. Kurang, iya, kurang greget. Ini tepung maizena, pengentalnya. Oke. Okay. Nah, itu dikocok. Sampai merata aja dia. Iya. Udah selesai. Terus? Nah, setelah itu pisangnya nanti dipotong-potong. Potong-potong kecil. Oke, oke. Oke, Ibu, sekarang kita mau proses pembuatan apa nih, Bu? Ini masukin apa untuk pembakaran. Oh, ke cetakannya. Cetakannya, iya. Oke, Ibu juga nih yang melakukan sendiri? Ada yang bantu. Oh, ada yang bantu. Iya. Sampai apa, Bu? Oh, ini nih lagi sibuk. Kita panggil aja dengan Ibu iya. Siapa? Bu Epi. Sini, Bu. Sini Bu, biar ketan saya di sini. Iya, iya. Oke, silakan. Apa nih tahap-tahapnya? Caranya bagaimana? Ini awalnya kita masukin kulitnya dulu. Seperti ini. Oke. Oke, ini Ibu ini benar-benar menerapkan SOP ya, sebelum masukkan sarung tangan nggak mau dulu nyentuh kulitnya. Keren. Masuk seperti ini. Ada aja cetakannya berbentuk pisang juga. Iya.
Untuk proses ini rata-rata produksi berapa banyak, Bu? Kalau untuk kan by PO ya rata-rata lah. Sehari. Sehari itu bisa sampai 10-20 box. 10-20 box. Iya. Kalau weekend biasanya yang. Kalau weekend. Iya, untuk acara-acara keluarga juga. Iya. Kan? Ah, tetap yang besar. Oke, okay, sini. Konek pisangnya, pisangnya di ini ya, potong-potong. Choco chip, almond. Yang toppingnya nih ya. Iya. Ini tahapannya banyak banget. Iya ya. Panjang. Perintil ya. Iya. Perintilan yang banyak kayak. Iya. Kalau bahasa perintilan yang banyak. Itu coklatnya bebas, Bu ya? Bebas sih. Emang bentuk seperti itu ya? Iya. Nggak pakai coklat cair aja gitu, kurang ya? Oh, kurang. Ada yang suka pakai meses. Oh, ada juga? Iya. Oke, nah setelah ini apa yang dilakukan? Ini tinggal di oven. Di oven? Iya. Oke, untuk oven itu apa, maksudnya suhu? Suhunya tertentu. 200. Oh, lumayan. Iya, suhunya 200, api atas bawah. Selama kurang lebih 25 menit. Selama 25 menit iya. Ya. Setelah itu selesai. Selesai. Oke. Saya sudah menemani ibu ya untuk proses-proses produk sampai dengan oven ya. Yeah. Saya kayaknya nggak afdol kalau belum mencicipi hasilnya. Oh, seperti iya, apa? Silakan, saya mau mencicipi dulu nih produk, salah satu produk unggulan dari Nanino Kitchen gue. Banana crispy. Banana crispy. Ala Nanino Kitchen. Oke. Ini kan campuran yang tadi kita. Iya, yeah, ada toppingnya. Topping-toppingnya kita rasakan, Bu. Sebenarnya. Kayak mana? Bentar. Ini memang kalau dari bentuk padat ya, iya. Tapi setelah kita cicip teksturnya tuh empuk, empuk lembut ya, lembut. Dan crispy-nya pun emang nggak hilang ya. Nggak hilang. Okay. Kejunya pun crispy ya. Iya. Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan makannya, sementara kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Nani, Bu ya. Oke, biasanya untuk penjualan, Bu ya. Ibu Nani itu kemana nih proses penjualannya atau penjualannya, seperti apa mekanismenya untuk produk-produk dari Nani Kitchen? Saya ada dibantu beberapa reseller, itu terus ada yang di marketplace juga, ada di Shopee. Ada di IG juga. Berarti secara keseluruhan produk dari Nanino Kitchen dijual secara online? Online, iya. Offline? Di galeri-galeri toko-toko tertentu? Enggak sih. Enggak ya? Belum. 100% online belum. Ya? Roti ada, roti. Oh, roti, ada? Saya simpen di koperasi sekolah. Iya. Cuman kan sekarang lagi libur sekolah ya, jadi enggak masuk dulu. Menyesuaikan iya. Dari ini ya, hari ke. Oke, nah untuk di marketplace itu dan di media sosial, iya, ya, di media sosial. Itu kita bisa melihat di mana maksudnya namanya. Oh, namanya, nama akun Shopee-nya Nanino Kitchen. Digabung? Iya, digabung Nanino Kitchen. Kalau untuk IG-nya nanino.kitchen. Nanino.kitchen? Iya. Oke, nah untuk
pemesanan seperti yang Ibu Nani tadi sebutkan itu kan ini memang konsepnya by PO ya. By PO. Itu kalau kita mau order itu bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ya. Iya, bisa. Biasa di nomor berapa Bu kita bisa menghubungi? 082-111-59-449. Oke, tadi kan Ibu Nani bicara terkait reseller ya. Reseller ya. Oke. Produk mana yang Ibu bekerja sama dengan reseller atau semua produk dari Nani ini bekerja semua. Kerjasama? Semua, ya? Iya. Semua. Apa syaratnya biasanya? Syaratnya kalau untuk awal-awal biasanya ada minimal order. Misalnya untuk misalnya banana minimal 10 dulu gitu. Selanjutnya kalau dia untuk penjualannya bagus nggak ada minimal ordernya gitu. Oke, untuk pertama emang itu ketentuannya. Jadi ngelihat dulu hasil penjualannya seperti apa. Oke, udah lihat nih hasilnya seperti yang bagus atau kebanyakan sih pelanggannya dari perumahan-perumahan. Itu si resellernya. Oke, oke. Nah, kemudian untuk ya kita kan tahu ya kalau untuk usaha tentu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika menjalankan itu apa sih bisa di-share untuk kesulitan yang Ibu rasakan untuk menjalankan usaha ini seperti dan solusinya itu seperti apa? Iya. Kalau saya itu untuk menaikkan nama itu brand itu rada agak susah awalnya itu. Tapi ya karena kita konsisten, continue gitu. Oke. Dan untuk penjualan pun kita dibantu reseller jadi sangat membantu gitu. Gitu untuk penjualannya. Oke, berarti dari sisi bagaimana memperluas ini ya marketnya ya. Iya, itu gitu. Membutuhkan teman-teman reseller ya. Oke. Untuk kisaran harga berapa nih Bu? Pertama dari yang ini nih yang lagi booming nih. Dari ini ya. Banana crispy. Kalau ini 30.000 isi 10. 30.000 isi 10. Kalau untuk yang ukuran L lain lagi, 35 isinya 5. Oke. Iya, terus kalau kayak brownies nih bervariasi sih harganya. Dari mulai 50 sampai 60.000. 50 sampai 60. Iya, tergantung toppingnya. Oh, sama yang ukuran. Yang menentukan itu dua itu ya. Seperti itu. Oke, nah untuk ini nih, ini juga lumayan ini ya, booming di media sosial ya. Iya, di nih? Media sosial Kejuk ini reveal. Harganya 28.000. 28.000. Mm-hmm. Oke. Kemudian ini chili oil 27.000. 27.000. Nah, yang ada di Shopee itu ini sama keju kriwil. Keju kriwil. Oke. Okay. Iya. Nah, untuk yang jenis-jenis yang di depan saya nih, apa? Iya. Kayak bolu-bolu ini. Mm-hmm. Harganya? Mm-hmm. Kalau yang ini kayak marmer 65.000. 65.000 ya. Oke. Okay. Oke, okay, Ibu Nani, untuk apa ya? Ya rencana-rencana planning ke depan Ibu Nani. Iya. Ini apa nih untuk usaha yang sedang dijalankan Nani Kitchen ini? Kayaknya kalau harapan semua tukang ya usaha seperti ini kayaknya pengen punya toko gitu ya. Oh. Iya, gitu. Jadi kan maksudnya kita bisa produksi tiap hari, jadi nggak harus yang untuk pesanan aja, kita selalu siap gitu. Harapannya seperti itu. Punya kayak semacam galeri. Iya, punya galeri. Oke, oke. Ada lagi? Apa ya? Ya mudah-mudahan ya lancar aja usahanya. Yes. Semakin banyak juga. Semakin banyak teman-teman dari reseller ya, atau pelanggan. Pelanggan ya. Oke, kalau dari varian-varian inovasi-inovasi terkait produk, kira-kira apa nih ke depannya? Apakah memang untuk menciptakan produk dengan jenis ini atau apa? Kalau itu sih biasanya berjalan ini ya, jadi kayak misalnya keinginan pasar tuh seperti apa, kita ngikutin. Gitu. Kalau kuah itu biasanya ada musimannya juga, lagi musimnya apa, saya ikutin, gitu aja. Oke. Oke, nah ini menarik adalah kita ingin mengetahui dari keinginan pasar ya. Itu biasa Ibu misalnya untuk teman-teman yang sudah membeli customer lah ya, customer pelanggan atau pelanggan lama atau pelanggan baru itu gimana cara Ibu maintain itu pelanggan-pelanggan supaya kita juga tahu nih harapan customer seperti ini loh untuk produk dari Nanino itu gimana cara Ibu untuk maintain sama customer? Ya lebih tahu ke seleranya aja sih. Itu siapa tahu kan di Japri gimana rasanya nih? Iya, alhamdulillah sih selalu kasih testi mereka gitu, kasih testimoni, terus
ada yang repeat order terus gitu. Oke. Iya. Jadi kita di sana juga tahu ya. Iya. Oke, Ibu Nani, saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, sudah diizinkan bermain di Nanino Kitchen ya. Sama-sama. Ya. Semoga usaha Ibu Nani semakin lancar, sukses berkembang, amin, dan amin. Semakin banyak teman-teman reseller yang bekerja sama dengan Nanino Kitchen ini, Bu ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk dinas-dinas yang banyak membantu untuk UMKM, kayak dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi yang selalu memberi pelatihan kepada pelaku usaha gitu. Oke. Alhamdulillah disupport. Alhamdulillah, ya. Iya. Oke. Nah, demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Ibu Nani dengan usaha yang dikenal dengan Nanino Kitchen. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.